Cahaya, ibu benar-benar ingin melihat kamu, nak. Kita harus bicara. Kamu harus mengatakan yang sebenarnya. Ya Allah, apapun yang terjadi pada Cahaya, tolong selamatkan dia. Kalau memang Cahaya adalah petunjuk buat aku, jangan biarkan aku kehilangan Cahaya lagi. Cahaya sangat penting buat aku, ya Allah. Berilah keselamatan padanya. Bu. 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 Bangun, Bu. Ada apa? Maaf, Bu. Sekarang jam besuk sudah habis. Jadi, Ibu harus keluar dari sini. Tapi saya, anak saya. Maaf, Bu. Ibu tidak boleh tidur di sini. Cahaya, ibu gak akan pergi jauh dari kamu. Siska, walaupun dia punya naluri keibuan, tapi dia tidak mampu mencegah malapetaka yang menimpa keluarganya. Ruth, saya yakin sekali, sampai detik ini, dia merasa bersalah karena telah kehilangan anak-anak. Dia tidak akan pernah bisa bertemu dengan anak-anaknya. Karena kenapa, Ruth? Karena dia tidak punya kekuatan. Dia tidak akan pernah bisa menang melawan saya. Tidak akan pernah bisa. Ya, paling tidak sampai harta Haryoga jatuh ke tangan kita. Dan setelah itu, saya bersumpah. Saya tidak akan pernah mau lagi berpura-pura menjadi ibu yang baik dan sayang dengan Cahaya. Oke. Rudy, apa kamu mau ikut saya untuk ke rumah sakit? Sorry, saya nggak bisa. Saya banyak kerjaan di kantor. Oke, nggak masalah. Kalau gitu sekarang saya pergi untuk membesuk anak kesayangan saya. Ibu ngapain di sini? Kok semalam gak pulang? Ibu menunggu Cahaya. Ibu ketiduran di sini. Ibu kenapa sih, Bu? Beberapa hari ini sikap ibu berubah sekali. Ibu cerita sama Cinta. Ibu, Cinta gak mau, Bu. Ibu menyalahkan diri ibu sendiri karena Cahaya sakit. Ibu memang bersalah, Cinta. Ibu sudah membuat Cahaya masuk rumah sakit. Ibu sayang, Bu, ini semua bukan salah ibu. Ini cuma kecelakaan, Bu.
Kalau ada orang yang harus selain itu ibunya Cahaya. Harusnya ibu Cahaya itu bisa merawat dan menjaga anaknya. Jadi semua bukan salah ibu, ya. Dengar Cinta, kenapa setiap ada sesuatu yang menimpa seorang anak, ibu yang harus selalu disalahkan? Padahal semua ibu selalu berusaha melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya. Jadi tolong, kamu tidak perlu menyalahkan maminya Cahaya. Oke, ya udah, Cinta minta maaf ya Bu ya. Sekarang kita pulang yuk, ibu harus mandi bersih-bersih. Ibu gak mau kan menjenguk Cahaya dengan baju seperti ini? Udah kotor kan Bu? Jangan-jangan kalau kayak gini ibu gak bisa masuk rumah sakit, gak boleh jenguk Cahaya. Ya? Ya, pulang yuk. Kenapa ibu berubah jadi diam ya? Kok ibu sikapnya kayak gini sih? Apa benar karena ibu merasa bersalah sama Cahaya? Aku emang sengaja mau mampir kesini pas jam makan siang. Kamu kenapa sih? Kok mukanya serius gitu? Kalau muka kamu serius gitu, pasti ada sesuatu ya? Iya. Pikiran aku emang agak sedikit terganggu sih. Terganggu? Aku lagi mikirin. Kenapa? Kamu kan bisa cerita sama aku. Cinta, gini. Belakangan ini aku lihat Bu Siska kelakuannya agak sedikit aneh. Kenapa ya? Aku merasa janggal aja, nggak biasa-biasanya Bu Siska kayak gitu. Iya, aku setuju sama kamu. Apalagi pas aku nemuin Bu Siska ketiduran di depan pos rumah sakit. Kok ibu kelihatannya aneh sekali ya? Sebenarnya ada apa ya? Mungkin... Kalian berdua lagi ngapain? Kok serius banget? Ada rahasia ya? Saya boleh tahu nggak? Bukan gitu, Kafka. Aku sama Dante lagi ngomongin ibu. Ibu Siska tuh kelihatannya aneh banget belakangan ini. Kayaknya ada sesuatu sama Bu Siska. Dan kenapa ya? Ibu Siska bilang dia merasa bersalah sama Cahaya. Untuk apa ibu merasa bersalah sama Cahaya? Kan Cahaya pingsan bukan karena ibu. Paling-paling Cahaya lagi acting. Cari perhatian kepada Anti kayaknya. Gak boleh ngomong gitu. Lebih baik sekarang kita lebih memperhatikan Bu Siska. Aku gak mau terjadi sesuatu sama Bu Siska. Ya? Iya. Kita semua pasti. Karena Bu Siska orang yang baik. Sudah siap untuk bertemu kamu. Ibu yakin ini adalah mukjizat Allah. Kita selama ini tidak sadar bahwa kita adalah ibu kandung dan anak. Kita akan mencari kedua adik kamu yang lainnya agar keluarga kita bisa kembali bersatu seperti dulu. Dante kok malah kesini? Bukannya menunggu Cahaya di rumah sakit?
Ibu nggak perlu khawatir, Bu. Nanti saya ke sana kok sebelum kantor. Lagian juga Cahaya juga masih di ruang isolasi. Saya datang ke sini cuma memastikan keadaan ibu aja baik-baik aja atau enggak. Karena saya dengar Bu Siska seharian di rumah sakit. Ya. Ibu sih sangat berharap kamu bisa lebih memberikan perhatian kepada Cahaya. Apalagi dalam kondisi sakit seperti ini. Dia itu kan calon istri kamu. Ada masalah yang lebih besar nih. Cahaya, kita akan bersama lagi, nak. Alhamdulillah, akhirnya Allah mempertemukan kita. Ibu kangen sekali sama kamu. Dan mulai hari ini, ibu akan menjaga kamu. Tidak akan ada lagi yang bisa memisahkan kita. Dia mau bertemu Cahaya. Cinta. Tante. Aku perhatiin dari tadi kamu lagi cuci piring, tapi pikiran kamu kemana-mana. Apa kamu lagi mikirin Bu Siska? Aku sayang sama Bu Siska. Makanya aku mikirin dia mulu. Iya, aku ngerti, tapi begini. Tapi menurut aku, kamu jangan terlalu banyak pikiran juga. Bu Siska kayak gitu karena Bu Siska banyak pikiran. Maaf, mungkin Bu Siska stres. Dan perempuan seusia Bu Siska itu biasanya gampang. Enggak, Dante. Aku kenal Bu Siska siapa. Justru Bu Siska itu orangnya tegas banget sikapnya. Jelas. Gak mungkin deh kayak gitu kalau gak ada sesuatu yang dipikirin. Kira-kira kamu tahu gak sih? Masalah apa yang lagi dihadapin Bu Siska? Siapa tahu aja kita bisa bantu? Nanti, kalau aku tahu, pasti aku udah bantu. Kalau gitu kita doain Bu Siska aja. Supaya Bu Siska cepat baik. Tapi sekarang yang aku khawatirin itu kamu. Maksud aku soal hubungan kita. Nanti aja ya ngomongin itu. Selesain dulu masalah Bu Siska, nanti kita ajak dia ngobrol sama-sama, ya? Tapi kenapa kita harus ajak bicara Bu Siska masalah hubungan kita? Dante, aku kan udah bilang, Ibu Siska itu seperti ibu kandung aku sendiri. Aku sayang sama Bu Siska. Makanya aku pengen tanya pendapat dia tentang hubungan kita tuh gimana. Oh, oke. Tapi gimana kalau Bu Siska nggak setuju sama hubungan kita? Mudah-mudahan setuju ya. Soalnya kan Ibu Siska itu pikirannya terbuka.
bagaimana keadaan kamu? Sudah ada perubahan? Mi. Apa? Aku udah ngerasa enakan, aku pengen pulang ya, Mi. Dokter bilang kamu masih harus dirawat beberapa hari lagi di rumah sakit. Kamu sabar ya, sayang ya. Sabar, ya. Aku gak bisa lama-lama di sini, aku bosen, Mi. Aku mau pulang ya, Mi. Jangan. Cahaya, jangan, Cahaya, jangan. Tenang ya, sayang. Tenang. Oke? Aku bosen, Mi. Aku mau pulang. Aku udah enak kok. Aku udah baikan ya. Cahaya, Cahaya. Mami janji. Oke? Mami janji kamu pasti keluar. Tapi permasalahannya, keadaan kamu sekarang itu belum bisa meninggalkan rumah sakit. Jadi, please, sayang. Kamu harus sabar. Ya? Cahaya. Kamu itu sangat penting buat hidup Mami. Mami gak mau kamu terus-terusan sakit. Harus sembuh. Mami gak mau kamu sakit terus-terusan. Makasih ya, Mi. Mami perhatian banget sama aku. Aku sayang banget sama Mami. Cahaya. Kamelia itu yang membunuh ayahmu. Dia yang telah mencerai-beraikan keluarga kita, nak. Dia bukan ibu kamu. Aku ingin ibu kamu. Kamelia, kamu sudah mengambil semua milikku. Kamu mengambil kehidupan aku dan kamu mengambil anak-anakku. Dari yang ku puja. Semua sudah kamu ambil dari hidup aku, Kamelia. Kamu ambil suamiku, Hari Yoga. Dan sekarang kamu pura-pura menjadi ibu yang baik untuk anakku, Cahaya. Kamu harus membayar semua sakit yang aku rasakan selama ini, Kamelia. Aku akan ambil lagi semuanya yang pernah aku miliki. Aku akan ambil semua yang pernah kamu curi. Keluargaku, anakku. Lari! Lari! Makasih ya, Mi. Mami perhatian banget sama aku. Aku sayang banget sama Mami. Aku tidak akan biarkan kamu senang-senang. Aku tidak akan berhenti untuk mengambil kembali aku, Kamelia. Aku akan melawan kamu. Aku bersumpah. Kamu akan membayar mahal semua yang sudah kamu lakukan. Ibu tidak usah khawatir. Cahaya akan baik-baik saja. Oke. Lalu bagaimana dengan ingatannya, dokter? Apa bisa pulih kembali?
Mudah-mudahan Cahaya tidak lagi kehilangan kesadarannya. Karena amnesia sangat sulit untuk diprediksi. Maksud dokter, ingatannya bisa kembali lagi? Ada kemungkinan bisa. Tapi yang saya takutkan adalah adanya kerusakan pada jaringan syaraf di otaknya. Oh. Astaga. Seperti apa itu, dok? Apa itu sangat berbahaya atau... Kemungkinan Cahaya bisa mengalami kerusakan otak secara permanen dan memiliki efek samping yang cukup panjang. Tapi ini baru prediksi awal saja. Kita lihat saja nanti. Aku sangat berharap otak Cahaya akan rusak selama-lamanya dan tak pernah tahu apa-apa. Sebenarnya ada seorang ibu yang menanyakan ini kepada saya. Dia datang kepada saya. Seorang ibu? Jadi ada orang lain selain saya yang mengetahui keadaan Cahaya? Oke. Siapa orang itu, dokter? Seorang ibu yang menunggui pasien selama seharian dan terus-menerus menanyakan kabar pasien. Saya pikir wanita tersebut ibunya pasien. Dokter, saya ibunya Cahaya. Oke? Jadi mohon maaf, dokter. Hanya saya yang punya hak untuk mengetahui semua hal tentang Cahaya. Kalau gitu, saya minta maaf atas ketidaktahuan saya. Apa ibu yang dimaksud dokter itu? Siska. Oke, kalau gitu saya permisi, dokter. Cahaya, katakan sama Mami. Apa ada perempuan yang masuk ke kamar kamu? Menunggui kamu dan... Maksud Mami apa sih? Mi, satu-satunya orang yang pengen aku temui di sini cuma Dante. Ya. Jadi tolong Mami kasih tahu Dante suruh dia datang ke sini. Karena dia sama sekali nggak ke sini, Mi. Please, Dorman. Apa ada perempuan yang menunggui kamu, menjenguk kamu? Ada? Perempuan mana sih, Mi? Mami lihat sendiri kan, sekarang yang ada di sini cuma Mami. Dan aku mau Dante, Mi. Tolong Mami kasih tahu Dante, suruh dia datang ke sini jenguk aku, oke? Mi! Aku mau Dante. Rudy, kita perlu bicara. Ini penting sekali. Tunggu saya, oke? Aku harus hati-hati. Aku yakin Camelia pasti gak mengizinkan aku masuk ke dalam kehidupan Cahaya. Aku juga harus menahan diri untuk gak cerita sama Cahaya masalah yang sebenarnya. Kalau aku sudah berhasil mengumpulkan semua bukti tentang kejahatan Camelia, aku baru akan cerita kepada Cahaya siapa sesungguhnya Camelia. Yang bisa saya bantu, Bu Cahaya. Dari mana aja sih? Suster, saya nggak mau sendirian ya. Jadi saya mau suster selalu ada di sini untuk nemenin saya. Ngerti? Maaf, Bu. Saya masih banyak pekerjaan. Permisi. Suster! 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 Kenapa saya masih berada di sini? Kenapa Camelia tidak bisa membebaskan saya? Pak Ray, Ibu Camelia bukannya nggak mau membantu. Tapi pengadilan meminta jaminan. Dan itu belum bisa kita penuhi. Apa sih masalahnya? Uang? Saya punya uang banyak, Merlin.
Kenapa, Mel? Kenapa? Pak Rey, jangan emosi gitu dong. Bagaimana saya bisa tenang kalau saya terkurung terus di sini? Kenapa? Kenapa? Kenapa saya masih di sini? Kenapa saya nggak bisa keluar dari sini? Kenapa? Setelah kejadian semalam, aku mau... Kamu tidak perlu minta maaf. Ibulah yang seharusnya minta maaf. Ibu tidak berpikir kondisi kamu. Makasih ya, Bu, udah mau datang ke sini. Makasih, Ibu, udah mau nemenin aku. Aku pikir... udah gak ada lagi orang yang sayang sama aku. Udah gak ada lagi orang yang peduli sama aku. Apalagi Dante, Bu. Semenjak ada cinta, semuanya jadi berubah. Kamu jangan khawatir. Kamu masih punya ibu yang akan menjaga dan memperhatikan kamu. Kamu kemana? Ke rumah sakit. Aku ikut ya. Ibu kok nangis? Ibu merasa bersalah. Ibu menyesal sudah membuat kamu susah dan sakit seperti ini. Enggak, Bu. Ibu sama sekali enggak salah. Kalau ada orang yang harus disalahin, itu adalah cinta, Bu. Karena dia yang udah bikin aku kayak gini. Sudahlah. Yang penting sekarang, alhamdulillah, kamu baik-baik saja. Kamu sudah mendapat perawatan dokter. Yang penting nanti kalau misalnya kamu sudah sembuh, jangan lupa main-main ke panti asuhan lagi ya. Sebenarnya sih, ada sesuatu yang mau Ibu tanyakan. Tanya apa, Bu? Waktu kamu pingsan, kamu sempat memanggil nama. Nama siapa, Bu? Kamu sempat memanggil nama Caca Dewa. Caca Dewa. Apa kamu ingat siapa mereka? Nama-nama itu kok sepertinya nggak asing ya buat aku. Cahaya. Bagaimana? Aku sama sekali nggak ingat nama itu, Bu. Gak apa-apa. Yang penting, Ibu sudah menemukan kamu, Cahaya. Rudy. Ada masalah penting apa, Mel? Aku sibuk sekali. Rudy, ini sangat penting sekali. Kamu tahu, saya merasa saat ini ada orang yang sedang mengintai dan mengutip gerak-gerik Cahaya. Kamu yakin? Dari mana kamu tahu? Saya nggak tahu pasti. Tapi, naluri saya mengatakan kalau Siska saat ini sudah mengetahui kalau Cahaya itu adalah anaknya. Kalau seandainya Siska tahu soal Cahaya, Cahaya pasti ngomong sama kamu. Tapi sangat mungkin kan? Bisa saja kalau Siska selama ini bertahun-tahun mengamati gerak-gerik kita. Dan sekarang dia sudah tahu siapa kita sebenarnya. Dan dia siap-siap untuk menyerang kita kapan saja. Bisa jadi kan? Kamelia, kalau menurut saya, Siska itu cuma ibu rumah tangga biasa. Buat dibandingin sama kamu itu terlalu jauh. Kamu tuh banyak akal dan cerdik. Kecuali satu kekurangan kamu. Ya, setuju tidak setuju, kamu gak punya naluri keibuan. Rudy. Udahlah, Kamelia. Siska itu bukan ancaman yang berbahaya untuk kamu. Benar kan ya ibu bilang?
Aduh, ibu. Ibu tuh ternyata lucu banget ya. Aku seneng deh ibu ada di sini. Makasih ya bu udah mau nemenin aku. Berarti nanti kalau ibu pulang, aku sendiri lagi dong. Ya kalau kamu gak mau sendiri, ikut pulang. Gak mungkin bu. Ibu kan tahu, aku mana boleh pulang dalam keadaan kayak gini. Aku bisa-bisa dimarahin mami deh. Itulah, kamu terlalu banyak pikiran. Jangan-jangan itu yang membuat kamu sakit kepalanya kamu. Mulai sekarang, kamu berusaha untuk menyenangkan diri sendiri. Gimana? Mau coba? Saya lihat arah larinya ke sana kok, Pak. Ayo cepat, kita kejar. Ayo. Pak, Pak, Pak. Ada apa ya? Tadi ada pasien yang kabur, Pak. Hah, kabur? Siapa, Pak? Namanya Ibu Cahaya, Pak. Permisi, Pak. Ayo kita kejar. Ayo. Ibu Cahaya! Jangan kabur! Cahaya, berhenti! Tunggu! Jadi begitu dokter, dokter, dokter tidak bisa membiarkan Cahaya pergi. Bu, kami tidak pernah memberikan izin pasien untuk pergi dalam keadaan sakit. Ini semua sudah di luar dari tanggung jawab kami. Oh tidak, tidak bisa seperti itu ya dokter. Dokter harus bertanggung jawab, atau saya akan tuntut rumah sakit karena tidak profesional. Ini pasti karena ulah Siska. Apa kamu yakin Siska yang melakukan hal ini? Iya, Ruth. Saya sangat yakin sekali. Siska punya alasan yang kuat untuk melakukan hal ini. Dia sempat bicara dengan dokter soal kondisi Cahaya. Jadi dia punya alasan untuk melarikan Cahaya. Kabur, kenapa? Amara, Amara, kamu pasti tahu sesuatu tentang Cahaya. Dia kabur bersama ibu panti yang brengsek itu. So, mami minta kepada kamu dan pasti mami yakin kamu bisa melakukannya. Ajak Cahaya pulang ke rumah, oke? Okay? Mami, ini bukan salahnya Bu Siska. Aku rasa ini semua salah mami. Nyalain mami, hah? Kamu nyalain mami. Emang nih, mami itu bukan ibu yang baik. Kalau misalnya mami itu ibu yang baik, pasti anak-anak mami nggak akan pernah ninggalin mami. Tapi buktinya mami bukan ibu yang baik. Semuanya sekarang. Cahaya perlu waktu untuk tenang. Ibu akan jadi ibu yang baik untuk kamu, Cahaya. Thank you.
Makasih ya, Bu. Aku senang banget bisa pulang ke sini. Rasanya kayak pulang ke rumah sendiri. Alhamdulillah, kalau kamu merasa senang, Ibu juga ikut senang. Apalagi pulangnya ke sini. Tadinya aku sempat takut banget waktu kita nekat kabur dari rumah sakit. Tapi ternyata seru banget ya, Bu. Sekali-kali perlu kan kita nyobain sesuatu yang berbeda. Tapi kamu gak boleh kayak begini kalau gak ada Ibu. Ibu tuh hebat banget buat aku. Dan Ibu tahu gak? Impian terbesar aku sekarang adalah seandainya Ibu adalah ibu kandung aku. Ibu mau kita semua di sini memperhatikan Cahaya dan tidak ada yang menyakiti dia. Bidadari yang ku puja. Bidadari yang ku puja. Dante? Cahaya tuh kamu dari mana sih? Kenapa kamu harus kabur dari rumah sakit? Kamu tahu sendiri kalau itu membahayakan buat kesehatan kamu sendiri. Aku bingung, Cahaya, apa yang ada di kepala kamu? Kenapa kamu selalu bersikap kekanak-kanakan? Aku... Udah, Cahaya, aku nggak butuh penjelasan kamu sama sekali. Aku tahu kamu kayak gimana. Kamu bersikap kayak begini karena kamu mementingkan diri kamu sendiri, iya kan? Ini semua bukan salahnya, Cahaya. Kalau Nak Dante ingin menyalahkan seseorang, salahkanlah Ibu. Ibu yang mengajak Cahaya untuk pergi dari rumah sakit. Ibu, Ibu kok gitu sih, Bu? Cahaya kan lagi sakit, dia tuh butuh dokter. Iya, Bu. Ibu ngapain bawa pulang Cahaya, Bu? Ibu tahu kalian semua kecewa dengan tindakan Ibu. Ibu lakukan ini supaya Cahaya senang. Ibu minta tidak ada seorang pun yang menyalahkan Cahaya. Dan mulai sekarang, Ibu mau kita semua di sini memperhatikan Cahaya dan tidak ada yang menyakiti dia. Tolong bisa difahami dan hormati keputusan Ibu, ya? Kamilia, tunggu! Rudy, kamu jangan halangi saya. Saya harus temui perempuan itu. Saya yakin sekali, Siska. Siska pasti ada di belakang semua pelarian Cahaya. Dan saya tidak akan membiarkan Siska tertawa dengan puas. Jangan bertindak bodoh, Kamilia. Kalau kamu melakukan itu sama saja kamu membuka identitas kita. Ya. Semua rahasia kita, semuanya, semua akan terbongkar. Pikirkan itu. Sedikit saja kamu salah ambil tindakan, nasib kita akan berakhir di penjara. Sadar, Mel. Kita jangan sampai terjebak dalam permainan Siska. Kita harus berpikir jernih. Kamu benar, sir. Saya tidak akan membiarkan hidup saya berakhir di dalam penjara. Oke. Kita atur strategi.
menghadapi Siska. Nggak tahu kenapa Bu Siska jadi berubahannya begitu ya. Aku juga nggak tahu apa yang dilakukan Bu Siska. Aku justru bingung kenapa sekarang Bu Siska jadi tiba-tiba baik sama aku. Atau kamu ngomong sesuatu soal aku ke Bu Siska, atau melakukan hal lain seperti yang berbau. Masya Allah, jangan dulu yang bukan-bukan dong. Saya nggak melakukan apa-apa kok. Apa ada seseorang yang membuat Bu Siska berubah ya? Mungkin waktu aku sakit, semuanya jadi berubah baik ke aku. Tapi kenapa nggak dengan Dante? Kenapa Dante masih aja cuek sama aku? Pak Dante ini memang aneh, lain orangnya. Apa Bu Cahaya harus pingsan dan sakit dulu kali ya? Biar Pak Dante lebih memperhatikan Bu Cahaya. Itu sama sekali nggak lucu. Dan bukan ide yang bagus. Aku lega sekarang Bu Siska jadi berpihak sama aku. Artinya, itu mempermudah aku untuk menyingkirkan cinta. Sebentar lagi dunia akan berbalik, Bu. Dan semua orang akan mendukung Bu Cahaya. Tidak ada yang bisa menyingkirkan cinta. Saya tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Kamu dengar itu, Cahaya? Ibu. Tolong bantuin Ibu potongin ini dong. Ibu mau bikin masakan istimewa buat Cahaya. Iya, Bu. Bu, Ibu lagi ada masalah ya? Atau mungkin lagi mikirin sesuatu? Enggak ada apa-apa. Emangnya kenapa? Enggak. Cinta cuma lihat aja. Belakangan ini kayaknya Ibu lagi mikirin sesuatu. Ya, siapa tahu kan Ibu mau cerita sama Cinta. Siapa tahu Cinta bisa bantu, Bu. Kamu mau bantu Ibu? Ibu yakin kamu bisa. Karena ini bisa juga jadi sebuah masalah untuk Ibu. Masalah apa, Bu? Ibu rasa kamu sudah menyakiti seseorang. Saya, Bu? Saya menyakiti siapa, Bu? Kenapa kalian selalu berpikiran jahat untuk menyingkirkan Cinta? Ibu Ana juga. Saya nggak melakukan apa-apa kok. Kamu itu jangan salah paham dong. Sudahlah, Bu. Saya mendengar semuanya. Dan asal kalian tahu ya, jangan pikir setelah saya mendengar saya akan diam saja. Saya akan pastikan kalau Ibu akan tahu tentang kalian ini. Dasar muka dua kalian semua ini. Kafka, kamu itu salah. Aku tahu kalau kamu ingin yang terbaik untuk Bu Siska. Dan kamu ingin Cinta keluar dari kehidupan aku. Karena kamu tahu kan, Cinta itu selalu aja membuat masalah di kehidupan aku. Kalau aku jadi kamu, Kak, aku akan menyetujui semua yang Ibu Siska lakukan. Karena kamu tahu kan, kamu dengar sendiri kan Bu Siska ngomong. Kalau kamu menentang aku, artinya kamu juga menentang Bu Siska. Tapi kecuali
kamu ingin ditendang dari panti asuhan itu. Yang artinya, kamu juga harus keluar dari kehidupan Bu Siska. Jadi, sebaiknya kamu berpikir lagi, karena ini semua untuk masa depan kamu, Kafka. Kamu pasti nggak mau kan ditendang dari kehidupan Bu Siska dan dari panti asuhan itu. Seperti cinta. Yang akan dibuang ke tempat pembuangan sampah. Cinta nggak ngerti, Bu. Maksud Ibu apa? Cinta ini nyakitin siapa, Bu? Kamu sudah melakukannya tanpa kamu sadari. Makanya kamu tidak merasa menyakiti. Selama ini kamu masih berhubungan dengan Dante, kan? Kamu tidak perlu berusaha untuk menghindarinya. Ibu tahu. Ibu bisa melihat dari cara kamu memandang dia. Bagaimana dia memandang kamu. Ibu yakin di antara kalian berdua ada perasaan yang lebih dari sebagai seorang sahabat. Dan ibu melihat kamu masih terus mendekati dia. Itu sudah menyakiti seseorang. Seseorang itu adalah Cahaya. Kamu tahu itu? Dia berusaha untuk menahan perasaannya, Cinta. Selama ini ibu berharap kalian bisa menjadi seperti saudara. Tapi bagaimana mungkin bisa menjadi saudara sementara kamu menyakiti dia? Dengan cara mengambil Dante dari sisinya. Ibu. Ibu dengar kata Cinta, Bu. Cinta gak pernah menyakiti Cahaya, Bu. Cinta gak pernah bermaksud menyakiti Cahaya. Cinta juga mau, Bu, punya hubungan yang baik dengan Cahaya. Walaupun setiap saat Cahaya selalu menyakiti Cinta, Bu. Setiap saat Cahaya selalu jahat sama Cinta. Tapi Cinta gak pernah menyakiti dia, Bu. Cinta gak pernah benci sama Cahaya. Dan apa yang terjadi antara Dante dan Cinta, Bu, itu semua gak sengaja, Bu. Kalau kamu berusaha untuk tidak menyakiti Cahaya, seharusnya kamu tidak berhubungan dengan Dante. Kamu harusnya menjauhi dia. Kamu mundur ketika kamu tahu bahwa Cahaya sudah bertunangan dengan Dante. Bukankah itu batas yang jelas antara kamu dengan Dante, Cinta? Berani-beraninya datang ke rumah sini ya. Setelah apa yang kamu lakukan terhadap Pari. Cinta! Cinta, bangun, Cinta! Cinta! Dari yang ku puja, bidadarimu selalu bersinar.